Gubernur DKI Jakarta sebelumnya sempat meninjau rumah yang longsor di perumahan Pesona Kalisari Pasar Rebo Jakarta Timur. Dan menurut Anies, kawasan itu adalah lahan hijau yang tidak seharusnya ada bangunan. Dalam tinjauannya ke lokasi longsor, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan segera mengerahkan Bina Marga untuk melakukan perbaikan tanggul. Anies juga mengatakan nantinya akan dilakukan pengecekan terhadap seluruh rumah di pinggir tanggul. Kawasan tersebut adalah lahan hijau yang tidak seharusnya ada bangunan sehingga rumah tersebut harus dibongkar karena masuk ke kawasan beresiko.